Adanya Simbolo di sini, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan lancar rezekinya, teman-teman. Nah, hari ini seperti udah teman-teman lihat di sini dan udah baca di judul juga tentunya, hari ini aku mau ajak teman-teman buat unboxing Shopee haulku. Nah, ini ada berapa paket ya kira-kira ya? 1 2 3 4 5. Jadi ini ada 5 paket. Sebenarnya masih ada satu lagi sih, cuman belum nyampe, dan yang nyampe kebetulan hari ini sama-sama nyampe ini yang 5 paket ini. Aku juga penasaran isinya sesuai apa enggak sama yang aku order, makanya yang 5 ini aku mau langsung unboxing sekarang, teman-teman. Jadi semua teman-teman, aku ordernya dari Shopee dan ini bermacam-macam, campur-campur sih, cuman dia kebanyakan ke lebih ke dekor gitu. Jadi aku tuh lagi kayak berencana mau ngedekor sedikit demi sedikit, cicil menyicil lah dekor-dekor rumah sedikit-sedikit biar lebih betah di rumah, karena kan memang ibu rumah tangga ya, kegiatannya ya di rumah lagi ya kan. Nah, biar lebih betah di rumah, aku mau dekor sedikit-sedikit rumahnya, teman-teman. Nah, aku mulai buka dari yang kecil ini. Oh ya, ternyata kecil ya, perasaan aku salah ini kali ya. Ini humidifier apa lagi apa, pokoknya itulah itu, teman-teman, apa namanya, untuk melembabkan ruangan. Sebenarnya aku udah pernah beli yang kayak gini, cuman rusak, tau lah ya kan, karena anak-anak pada jatuh lagi, makanya aku beli lagi. Oh, aku dikasih ininya, busa cadangannya, chargerannya, ada chargeran, jadi ini sistemnya di charge gitu ya. Ini dia dekornya, ini isi berapa mil ya, kecil banget kelihatannya, 300 mil, lumayan, 300 mil. Wah, lucu banget. Jadi yang aku beli itu di mana ya dia? Aku beli itu lebih gede dari sini. Kayaknya itu isi 500 mil ya. Kalau yang ini isinya 300 mil. Nah, kayak gini dia, teman-teman. Di dalamnya. Jadi nanti ini tinggal kita isi air aja. Aish, jangan gitu lagi kamu. Minta ganti lagi. Jadi ini kita isi air aja di sini, air minum. Air minum lah ya, lebih bersih gitu ya. Tinggal terus kita tutup. Nah, nanti kita colokin deh. Kita colokin ini seperti biasa charger. Kalau ini yang kayak gini dia. Kita colokin kayak gini. Nanti airnya bakal menguap gitu. Jadi ini bakal dari sini nanti bakal keluar uap yang bisa melembabkan udara di rumah. Karena memang kan, mengapa ini penting? Penting menurut aku. Apalagi seperti kita ya di rumah ini pakai AC gitu kan. Jadi di kamar tuh pakai AC ya kan. Jadi menurut aku penting banget pakai ini agar udaranya itu tetap lembab dan bisa juga menghindari pilek. Seperti pilek, batuk, dan bagus juga untuk kulit. Jadi kulit kita nggak kering, teman-teman. Makanya aku butuh ini, humidifier ini. Terus dikasih juga ini. Aku dikasih bonus essential oil. Jadi aku beli ini dan dikasih bonus essential oil. Kecil banget, imut banget ini. Ini aku beli 80 ribuan lah kalau nggak salah. 80 ribuan dan itu worth it banget ya kan, murah, tapi memang ini kecil, 300 mil cukup lah untuk satu malam. Ini dia teman-teman humidifiernya, tuh cakep banget ya, dia jadi ada lampu-lampu gitu, jadinya makin cantik. Ini kelihatan gak ya, ini keluar nih, keluar kayak asapnya gitu, coba dimatiin lampu jadi lebih cantik ya. Tadaaa, cantik sekali itu, kalau dimatikan lampu dia lebih kelihatan ini asapnya. Dan ini karena pakai essential oil tadi, wangi loh teman-teman. Jadi kayak aroma terapi kayak gitu. Wangi. Yeay, keren ya? Iya. Terus, kita cek dulu barang kedua. Apa ya duluannya? Oh, ini aja nih. Ringan ini, Ma. Kalau nggak salah ini... Ya ampun, packingnya gini. Ah, ini dia nih. Kalau ini, dia kayak penutup pintu. Nah, di rumah kan pintunya tuh di bawahnya tuh kan agak berlubang gimana gitu ya. Jadi... kadang ada serangga lah masuk dari situ, kecoa gitu. Aku paling geli teman-teman sama kecoa. Gak tahan aku tuh sama kecoa tuh, gak tahu apa katanya tuh nama lainnya tuh fobia ya apa gimana ya, aku tuh gak bisa ngeliat kecoa itu, teman-teman. Langsung kayak langsung merinding gitu semua badannya. Lah jangan deh, makanya aku beli penutup pintu ini. Tadinya biasanya aku tutup pintu tuh pakai kain lap. Pakai kain. Nah, kali ini karena nggak tahu, kebetulan aja aku lihat ini di Shopee terus langsung, wah mantep nih gitu loh. Makanya langsung aku order. Karena memang aku cuma butuh ini doang sih sebenarnya. Ini aku order sama apa ya kemarin, ya satu toko ya. Apa ini? Oh. Jadi tadinya aku kan memang mau order, wih keren juga ya.
tadinya aku cuma mau order ini, cuma nanggung gitu kan. Aku order dua pintu, buat satu di pintu utama sama buat satu di pintu depan sama di pintu kamar kita, teman-teman. Cuman nanggung gitu. Aku lagi iseng-iseng, aku cek-cek tokonya ada ini nih, meteran. Aku ada meteran, cuman udah kayak sekarat gitu, makanya aku butuh ganti meteran. Jadi meterannya unik gitu. Unik loh, jadi lebih tinggal pencet gini aja, teman-teman. Worth it lah ya, minimalis begini. Jadi kayaknya harganya cuma 3.000 apa 5.000 gitu. Murah itu. Terus aku dasar orang kampung ya, teman-teman ya. Aku tuh tetap enggak, kalau cuci piring tuh enggak nyaman kalau cuma pakai spons itu. Jadi aku tetap beli ini, sabun apa namanya ini? Apa sih namanya kalau di sini ya? Pokoknya untuk cuci piring lah, sabuk-sabuk apalah ini untuk cuci piring. Aku tetap pakai. Nah, untuk pengganjal pintu kita ini, untuk pengganjal pintu, untuk penutup lubang bawah pintu anti serangga lah, pokoknya segala jenis serangga yang suka merayap-rayap di bawah pintu masuk ke rumah, ingin bergabung, kita tolak dengan ini, teman-teman. Masuk bergabung. Oh, jadi dia seperti ini. Memang ya, jam sekarang mah ya ada aja ya, macam-macam aja dibikin orang. Tapi memang itu sangat membantu loh, apalagi buat kita ibu rumah tangga ya kan, membantu loh ini. Aku jembreng yang satu aja, jadi bentuknya seperti ini. Dia busa, sebenarnya busa gini kan. Nah, terus ada dua kayak gini dia, busa. Nanti ini kita selipin ke pintunya, teman-teman. Kita selipin. Nah, misalnya dia kepanjangan, bisa kita potong. Jadi ini dia, teman-teman. Jadi ini kan pintunya agak bolong nih di bawah gini ya kan. Nah, makanya aku beli si pembatas ini. Nah, gini dia, cara masangnya tuh unik banget. Jadi dipastikan gak bakalan ada deh apa serangga, kecoa, apa segala macam yang lolos. Nah udah kayak gini, udah pas kayak gini, kita tinggal gunting. Nah, ini dia, teman-teman, jadinya udah ketutup tuh, jadi gak ada lagi celah-celah di sini. Ini worth it banget ya, bentuknya juga unik, mantep ya. Jadinya gak usah takut lagi serangga pada nyelinap-nyelinap yang bergabung masuk ke rumah kita. Mantap. Ini aja lagi. Berat ini. Ini udah ketahuan. Kalau dipegang udah ketahuan. Salah. Jadi ini ada, aku order wallpaper lagi, tapi cuma 4 gulung. Karena ini nih, aku ada order wallpaper yang sama seperti yang di belakangnya udah terpasang di dinding. Aku order lagi 4 gulungan lagi, karena kemarin masih ada sisa 1 gulungan, jadi nanti totalnya 5 gulungan. Aku mau dekor ulang dapurnya, teman-teman. Jadi dapur nanti aku mau kasih wallpaper yang sama, yang senada sama yang di rumah. Jadi semua dindingnya nanti pakai wallpaper yang seperti ini. Gitu loh, teman-teman. Makanya aku order yang ini. Wallpaper. Bagus, aku suka coraknya. Mantap. Iya, mantap aku order. Next kita open, buka ini. Ini besar teraktur lah kali ya. Ini lagi nih. Kita buka dulu ya. Kita buka satu-satu ya, teman-teman. Jadi dari satu toko ini aku ada belanja beberapa macam. Satu-satu. Ini kalau nggak salah hiasan dinding sih. Dadah, udah tahu kan kalau lihat gini ini PVC ini lumayan panjang juga ya. Aku kiranya tadinya ini lihatnya kayak kecil-kecil gitu, teman-teman. Aku kiranya ini kecil. Ternyata lumayan gede loh. Kita buka ya. Tada, dan ini cantik banget loh, teman-teman. Tapi ini harus dirapi lagi. Itu ya. Tapi ngerakitnya juga nggak susah. Ini mah gampang, ini mah merakitnya. Nah, jadi gini, teman-teman, kayaknya gini. Jadi nanti kita tinggal tempel di dinding aja ini. Oke. Tuh, ini juga satu lagi nih. Jadi nanti pakunya kita tempelkan di sini nih. Di sini. Jadi dia bakal di dinding nanti. Ini cakep banget. Jadi aku pasangnya dua aja sih ya. Ntar aja lagi satu lagi ada. Jadi dia ada tiga tingkat gitu. Sebenarnya ini sama aja sih ini. Thank you.
juga sebenarnya udah dikasih ininya, apa namanya, baut-bautnya nih untuk menempel nanti teman-teman. Jadi udah lengkap, kita tinggal pas-pasin aja lah. Ini sebenarnya sama aja, rak juga seperti yang tadi, cuman ini bedanya model doang. Kalau yang tadi dia modelnya kayak kupu-kupu ya, tadi yang kayak bunga-bunga kupu-kupu gitu. Kalau yang ini modelnya kayak, kalau yang ini modelnya seperti pagar, pagar, iya seperti pagar. Jadi aku beli dua, nanti aku mau taruh di kamar satu. Kasih gantungannya sama aja sih, kalau tadi modelnya, kalau ini modelnya gini seperti pagar gitu teman-teman, sama aja ya. Jadi aku nggak usah, ntar aja sekalian dipasangin pas mau di, pas mau dipasang langsung ke dinding, ditempel ke dinding. Ini aku beli dari satu toko khusus untuk dekor-dekor dinding gitu teman-teman. Oh, yang ini, kalau yang ini aku beli untuk tempat remote. Di kamar tuh remote TV kan asal letak, anak-anak sering nonton juga asal letak aja remote TV-nya. Kadang jatuh, kadang masuk ke kolong tempat tidur, kadang keinjek. Jadi aku sengaja beli ini, nanti aku kasih di kamar, di samping TV. Jadi siapa yang udah selesai nonton, langsung disimpan di sini. Ini kayak rak juga, tapi lebih gede. Enaknya beli yang kayak gini-gini nih. Enaknya ditinggal pasang, simple, gampang. Nah, dan harganya juga murah. Ya, aman lah di kantong emak. Aduh, tapi lucu gitu teman-teman. Lucu banget bentuknya. Nah, ini seperti ini dia teman-teman. Jadi nanti kita tempelkan ke dinding, nanti aku tempelin di samping TV. Jadi remote bisa kita taruh di sini. Ini apa namanya, hiasan dinding gitu untuk digantung teman-teman. Ini untuk ruang makan. Hah? Udah ada langsung untuk tempelannya di sini. Simpan baby sana baby, nanti hilang lagi. Iya. Bisa mama, kita tempel. Simpan situ deh, mama. Iya. Ini lucu banget, lucu karena ini lucu apa sekali itu pokoknya makanya aku beli. Aku mau gantung di meja makan. Apa nih tulisannya? Love cooking. Dan ini murah teman-teman, percaya enggak? Ini cuma 10.000. Ini cuma 10.000 dan ini cantik sih menurut aku. Kayu loh ini. Nih. Love cooking. Mama, namanya ini makan. Namanya apa, Mama? Good mood. Tadinya udah habis sama. Ini juga cantik. Mami tuh itu kayak ulang tahun dede loh, Ma. Iya tah. Iya. Kalau ini donat ya. Jadi ini donat worry, be happy. Lucu, lucu, lucu. Ini lucu. Padahal murah loh, cuma 10.000. Nah, aku beli 40.000 udah cantik. Nanti meja makan kita udah estetik. My kitchen, my rules. Ya, emak-emak banget ya kan. My kitchen, my rules. Apa yang emak masak makan. Ini yang paling besar dan ini yang terakhir. Untuk paket kita. Soalnya isinya apa ya, Bas? Apa ya guys? Ini namanya buku. Bukan sayang. Asal. Ini apa namanya, wallpaper telepon teman-teman. Jadi ini. Ya seperti apa? Kecil. Nah, jadi ini wallpaper telepon ini aku beli yang pink. Lebarnya ini 70 kali 77. Jadi aku udah hitung dindingnya di meja makan itu nanti kurang lebih 16 lembar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu unboxing dan review Shopee haul kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan teman-teman yang baru menonton channel Nyonya Simbolon, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Beres-beres dulu nih, acak-acakan nih semua teman-teman.